bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan kita, Mesias kita, Yeshua Sang Mesias. Mari kita periksa setiap keadaan kita, uji setiap pekerjaan kita. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah siap untuk menerima, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yeshua, saya undang bisa bangkit berdiri di tempat masing-masing. Biarlah setiap kita mengingat bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh dari Yeshua Sang Mesias yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, dan ketika itu ia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, mengangkat roti ini, mengucapkan berkat, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Dan dia berkata, ingatlah setiap kali engkau melakukan akan hal ini, ingatlah akan aku. Biarlah ibadah kita pagi hari ini juga terpusat kepada Kristus, kepada Mesias kita. Dia yang sudah mengorbankan dirinya dan sudah bangkit untuk menyediakan tempat bagi setiap kita dan memampukan kita supaya mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yeshua Sang Mesias. Dan mari kita angkat cawan anggur yang di tangan kita dan mengingat bahwa anggur ini adalah darah perjanjian Tuhan Yeshua. Tuhan Yeshua berkata, ingatlah setiap kali engkau melakukan perjamuan ini. Dan dia mengangkat anggur, mengucapkan berkat, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam puri pri hagaven. Darah melambangkan perjanjian. Tanpa darah tidak ada perjanjian. Dan darah juga melambangkan kehidupan. Bahwa saat ini hidup kita ada di dalam Tuhan Yeshua. Dan Tuhan Yeshua ada di dalam kita. Oleh karena itulah, konsep itulah, revolusi itulah yang memampukan kita menjalani hidup kita, melangkah, menjalani supaya hidup kita menjadi hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu. Tetapi roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Dan itu yang akan memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yeshua Sang Mesias. Yang selamatkan ku.
disembah di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai. Haleluya. Amin. Dia nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Amin. Sama-sama katakan, pada Tuhan depan.
yang membawa kemenangan, membawa keselamatan, membawa kelepasan, kebebasan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau merancangkan hidup kami dengan sangat sempurna. Thank you.
setiap kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan dan apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah kami mengasihi Engkau dengan seluruh aspek kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mengasihi sesama kami yang lain seperti kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk waktu-waktu kami bisa mendekat ke dalam hadirat-Mu, dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Engkau sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik untuk kehidupan kami. Dan izinkan Tuhan supaya setiap kami mengetahui akan rancangan-rancangan-Mu itu, dan kami menghidupi untuk menggenapi rancangan-Mu itu Tuhan. Izinkan kami membuat hidup kami bermakna di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mau tetap berdoa supaya shalom, damai sejahtera, sukacita, pengharapan itu ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua Sang Mesias. Mari kita semua yang percaya katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, silakan duduk. Saya bersuka cita pagi hari ini bisa di tengah-tengah bersama kita, Pastor Adi Sutanto, Pak Adi, beserta dengan Pastor Edi dan dengan Bu Adi dan Jelinda. Kami mengucap syukur dan welcome back to Surabaya. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memimpin kehidupan setiap kita, dan kita yakin kita akan mendapatkan banyak hal di dalam Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Dan waktu dan tempat saya berikan ke Pak Adi Sutanto. Shalom. Luar biasa. Kita langsung membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Amsal pasal yang keempat. Ayat yang ke-23. Jadi hari ini kita mendapatkan kesempatan, kita Pak Ivan ditapiskan menjadi hamba Tuhan, pendeta, jadi pendeta muda, dan juga sekaligus kita meresmikan akan jabatan gembala jemaat di tempat ini. Sama-sama dengan saya, kita membaca Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Kalau boleh kita baca bersama-sama di handphone masing-masing, di Alkitab masing-masing. Kita bersyukur dulu hanya punya kitab suci, kita hari-hari ini punya handphone yang suci juga. Tolong handphonenya jangan dikotori lah, ya. Ya tetap suci. Sama-sama dengan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Soal hati. Firman Tuhan bilang, jaga. Kita jaga hati kita masing-masing dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kita bersyukur, menurut saya Anda kalian harus berterima kasih kepada Tuhan, karena kita punya Pak Ivan di tengah-tengah kita. Itu anugerah Tuhan menurut saya. Ya. Yang pertama, yang jelas sepanjang saya lihat,
sepanjang yang saya tahu Pak Ivan ini cinta Tuhan. Itu yang paling utama. Saya terima kasih, kita enggak janjian apa-apa, tapi dinyatakan kan hukum yang utama itu ialah kasih Tuhan. Dan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, semua kekuatan kita. Itu. Dan kita mengasihi juga akan sesama manusia. Dan sepanjang yang saya tahu, kita bersyukur Pak Ivan itu punya hati untuk melayani. Itu modal yang paling utama. Punya hati untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani gerejanya, melayani sesama manusia. Dan tambahan menurut saya, Pak Ivan ini kemarin dulu baru khotbah kepada ratusan pendeta kita itu. Ternyata Pak Ivan ini ingatannya tajam. Betul. Sudah belasan tahun tandanya. Itu saya sudah lupa apa yang saya katakan pada Pak Ivan, tapi dia masih ingat itu. Katanya di mobil itu ya. Itu saya itu memberikan pertanyaan kepada Pak Ivan ini. Adam dan Hawa, manusia pertama itu kan anaknya Kain, kemudian Habil, kemudian Set, kemudian mungkin ada anak laki-laki, perempuan lagi kan. Itu. Kain membunuh Habil. Nanti Tuhan kasih anugerah, punya anak laki namanya Set. Kemudian kan ceritanya Kain itu berkeluarga, punya istri. Adam, Hawa, Kain, Habil mati, kemudian Set, kemudian adik-adiknya. Ya istrinya Kain siapa? Gitu kan. Apa dia kawin sama adiknya sendiri? Kan gitu. Saya tanya pada Pak Ivan itu. Dan masih ingat-ingat itu. Dan memang betul. Saya dapatnya dari mana? Ya mungkin dari artikel atau apa itu. Jadi istrinya Kain siapa? Saya tanya mahasiswa teologi, enggak ada yang bisa menjawab. Mungkin dalam literatur kuno-kuno disebutkan, tapi kan kita juga enggak tahu persis kan. Ya. Jadi isinya Kain siapa? Ya, dia masih ingat jawab saya. Masih ingat, dan tolong jawaban ini khusus untuk teman-teman pria, suami-suami dicatat dengan baik-baik. Jawabnya masih ingat, dicatat hari ini dan untuk seterusnya, seumur hidup itu. Jangan ngurusi istri orang lain. Itu. Ya. Dah itu safe, selamatlah. Jangan ngurusi istri orang lain. Kalau butuh doa cari sendiri. Satu. Itu kan? Ya. Oke. Itu jadi ingatannya tajam sekali itu. Saudara sekalian, kita doakan, saya berdoa supaya jemaat ini terus berkembang. Dan berlipat kali ganda. Harus. Tidak soal kalau ayah seorang tukang becak. Ya memang itu kerjaannya halal. Cari uang. Tapi kalau ayah tukang becak. Anak tukang becak. Cucu tukang becak. Kemajuan di mana? Itu kan? Janganlah. Kita anak-anak mesti berjuang lebih daripada orang tua yang ada. Itu Pak Ivan. Jadi saya doakan jemaat ini akan terus berkembang. Cabangnya tambah 15 kalau bisa ya. Supaya saya dengarkan saudara-saudara sekalian, tidak ada persembahan yang lebih bernilai di hadapan Tuhan kecuali jiwa-jiwa. Tidak ada. Anda masukkan 1 miliar ke kantong kolektor, ya puji Tuhan lah. Berarti Anda tidak terlalu cinta uang, cinta Tuhan kan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Cuma tidak ada ayatnya surga bersorak-sorai, tidak ada. Tapi kalau ada satu jiwa diselamatkan, kitab suci berkata surga bersukacita. Karena itu punya nilai yang kekal di dalam kehidupan yang ada.
Saya doakan dan nanti malah catatan saya bagian terakhir, karena saya mendengarkan baik-baik khotbahnya kemarin dulu Pak Ivan, ya saya doakan supaya dari jemaat ini akan ada misionari sampai Yerusalem dalam nama Yesus. Kita ingin kerjasama mendukung. Saya enggak soal sih ya bahwa misionari itu depan rumahnya itu jualan soto Lamongan atau jualan apa aja ya. Jenang kudus, jenang itu dodol, dodol kudus atau apa saja. Tapi intinya ialah ingin ikut membawa keselamatan kepada bangsa pilihan Tuhan. Tahun 1975, sudah hampir 40 tahun lebih itu, dosen saya ngomong. Ya, dia ngomongnya masih saya ingat. Sejarah dunia tidak akan tidak bersangkutan dengan Israel. Sebab dia umat pilihan Tuhan. Sudah pasti akan ada sangkut pautnya di situ. Jadi kalau betul-betul nanti kita punya misionari, punya kantor, siapa tahu saya pas di kantor kita di Yerusalem, Tuhan Yesus datang. Saya nyalami Tuhan Yesus. Anda kan lihat TV. Gitu kan, kecuali Anda kebetulan ada di sana bersama saya. Itu saya sekalian, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya sekalian, soal hati, jagai hati kita. Itu Amsal pasal 4 ayat 23 itu ya. Daud dan Saul itu hatinya beda. Jadi tolong kalau punya anak, punya cucu, lebih baik dikasih nama Daud, David, dan jangan Saul. Bintang Saul tidak ada, bintang Daud masih berkibar sampai hari ini. Kalau soal dosa, menurut saya sama-sama dosa. Ada kelebihan, ada kekurangan, dan ada kesalahan. Malah dosanya Daud itu agak berat sebenarnya. Istri orang dihamili, kemudian suaminya direkayasa supaya mati di peperangan. Jadi dosa ditutup dosa dobel-dobel. Kan enggak bagus itu. Itu Daud. Ya Tuhan mengampuni sih. Saudara baca Perjanjian Baru itu, silsilah Tuhan Yesus itu disebutkan Betseba di situ. Jadi Tuhan mau nenek moyangnya diikut sertakan orang berdosa. Itu Tuhan kita, luar biasa. Mengampuni, melupakan. Itu Tuhan kita. Tetapi soal hati beda. Soal dosa, sama-sama ada dosa, ada kelemahan, ada kekurangan. Tetapi soal hati beda. Bedanya menurut saya terutama ialah kalau Daud itu terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya itu sangat menghargai. Firman-Mu itu pelita, itu suluh bagi jalanku. Lebih bernilai daripada emas tua. Kalau tidak ada firman pun dia berkata, hatiku rindu seperti rusa merindukan sungai. Itu hati Daud. Tapi kalau hati Saul itu dapat firman pun sedikit mungkin sebisanya dilakukan. Basmi orang Amalek, basmi semuanya. Enggak dibasmi semuanya. Lembu-lembu yang gemuk, kambing-kambing yang gemuk dibawa pulang. Kalau ditegur ngomongnya, ya tapi itu tentara minta itu. Tapi juga kan sebagian nanti untuk persembahan. Ngomongnya begitu. Sampai Samuel berkata, apa? Obedience is more than sacrifice. Bukan soal persembahan, bukan soal korban. Taat, setia. Dengarkan firman Tuhan. Lakukan, itu lebih penting daripada sekedar upacara pengorbanan gitu-gitu aja. Itu sampai diomongin gitu. Ayatnya terkenal kan? Bahwa
taat itu lebih daripada mendengarkan Tuhan itu lebih daripada sekedar berkorban. Orang Israel merasa kalau sudah berkorban itu seperti ngutangi Tuhan itu. Orang ajar itu sebenarnya. Ya, yang enggak lah gitu. Ya, jadi Daud berbeda hatinya dengan Saul. Saul itu kalau sudah terjepit, ini sudah mau perang, imamnya enggak datang-datang, ya sudah, dia terlambat. Nyalakan sendiri korbannya. Yang padahal itu hak daripada imam, bukan raja. Enggak boleh dia. Itu Saul. Tapi kalau Daud ya tetap ada dosa tadi, teman kalau begitu dapat firman, langsung merendahkan hati. Engkau sudah berdosa. Nabi Nathan kan datang, engkau sudah berdosa. Langsung dia tersungkur mengakui dan langsung datang kembali kepada Tuhan. Tuhan janganlah engkau singkirkan rohmu daripadaku. Dia menjerit kepada Tuhan. Itu Daud. Itu dan saudara-saudara sekalian, baik untuk semua kita. Sepanjang saya tahu, gereja saya ini kan GKKI kan yang sesungguhnya. Betul kan? Ya. Pak Sun enggak tahu itu. Gereja saya ini sebenarnya yang sesungguhnya itu GKKI. Sudah tahu GKKI? Gereja keliling-keliling Indonesia. Itu. Ya memang itu tugas saya keliling-keliling itu. Itu Pak, itu sepanjang saya tahu, baik itu pendeta desa, pendeta kota, baik itu anak-anak Tuhan, siapa saja, ibu-ibu rumah tangga, saya enggak peduli. Pokoknya begitu, biasanya saya lihat begitu hatinya itu melekat kepada Tuhan, hatinya itu mencari kerajaannya dan kebenarannya, hidupnya diberkati. Dan itu kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya nanti akan ditambahkan. Semua, dan kalau baca konteksnya itu soal sandang pangan sebenarnya. Itu soal sandang pangan, soal rumah. Cari Tuhan dengan sepenuh hati. Semua itu nanti akan mengikuti di dalam kehidupan kita. Itu. Kita diperdamaikan kepada Tuhan. Ini 2022 tema Anda kalian itu. Di samping reconcile, kita juga di restore. Direstorasi, dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Ya manusia itu sebenarnya mestinya tidak seperti ini. Mestinya tidak ada kelaparan. Mestinya tidak ada orang nyekolahkan anak-anak tidak bisa, tidak punya uang. Tidak lah. Mestinya itu berkecukupan, berkelimpahan. Jadi yang sekarang ada ini sebenarnya belum kehendak Tuhan yang asli. Karena itu kita masih diajari untuk berdoa Bapa kami. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti yang di surga. Sebab yang di bumi ini belum seperti yang di surga. Mana di surga ada sewa? Mana di surga ada kontrak-kontrak? Ya kemarin kita omongkan pada pendeta-pendeta yang belum punya gedung ibadah sendiri kan? Di surga tidak ada kontrak, di surga tidak ada pinjam, di surga tidak ada sewa-sewa. Dan saya kasih tahu satu lagi, di surga juga tidak ada kredit-kredit loh. Yang menurut saya kita mesti berjuang supaya kenyataan dalam hidup kita naik sampai seperti kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tolong kebenaran itu jangan diubah-ubah. Ya Pak, tapi kita kan masih di dunia, tahu kita di dunia. Justru karena itu di dunia kita ini berdoanya seperti yang di surga Tuhan. Kiranya terjadi di dalam duniaku, dalam keluargaku, dalam gerejaku, dalam masyarakatku. Itu menjadi doa kita. Itu saudara-saudara sekalian, jadi kita bersyukur Daud. Dan kalau saya belajar kehidupan Daud menurut saya, itu kalau kita lihat malah sebenarnya sangat luar biasa. Sampai kepada firman hati Tuhan yang belum dia nyatakan, dia bisa mendeteksi. Satu hari itu tiba-tiba bisa ngomong gini, aku tinggal di istana kayu aras itu kalau bahasa Indonesianya kayu jati kan, ya kayu jati begitu megah, Tuhan di kemah, aku mau bangun rumah untuk Tuhan. Bisa? Tuhan belum berfirman, belum ada mimpi, belum ada nubuat, nabi-nabi masih diam soal rumah Tuhan dan belum pernah
dalam perjalanan itu umat Israel Tuhan berfirman, aku kok enggak dikasih rumah? Enggak ada. Tapi Daud bisa merasakan itu. Ya, sampai Tuhan akhirnya janji. Ya memang bukan kamu, tanganmu banyak darah, banyak peperangan. Anakmu nanti akan membangun rumah bagiku. Aku akan diam selamanya bersama umatku. Dan pintu alam maut tidak akan mengalahkannya. Itu rumah Tuhan yang sesungguhnya. Yang biasa dibangun sama Salomo dari kayu dan batu. Tapi rumah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Anda belajar ucapan daripada Bartimius, pengemis yang buta itu Anda tahu. Masih ingat? Ini kelihatannya kurang baca kitab suci ini kelihatannya. Dari wajah Anda loh ya. Ya. Bartimius itu ngomong, dia sebut, kalau Anda menyebutkan Yesua, Yesua, Yesus, anak Daud. Dia menyebut anak Daud, inilah anak perjanjian yang mendirikan rumah Tuhan yang kekal. Batu, bata, kayunya Anda dan saya. Itu kan, itu luar biasa. Jadi hati Daud itu berbeda dengan hati Saul. Itu kita doakan itu akan tetap di dalam kehidupan kita semua. Dalam kesempitan kita tetap melekat kepada Tuhan. Tapi juga dalam kesempatan-kesempatan yang luas yang orang lain tidak tahu. Kita juga tetap melekat kepada Tuhan. Itu. Yang kedua, saudara sekalian, doa saya untuk Pak Ivan khususnya dan untuk jemaat di tempat ini. Kiranya ada hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan dalam hidupmu, keluargamu, dan pelayananmu. Bedakan antara kontekstualisasi dengan kompromi. Berbeda. Kontekstualisasi itu bagian daripada firman Tuhan. Kepada orang Yahudi, aku mau seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku mau seperti orang Yunani. Pada orang yang di bawah Taurat, aku mau seperti orang di bawah Taurat. Kepada orang yang di luar Taurat, aku mau seperti orang di luar Taurat. Supaya sebisa-bisanya aku boleh membawa mereka datang kepada Tuhan. Ya, itu pelajaran dari Rasul Paulus. Kita mesti kontekstualisasi dalam hidup dan pelayanan kita. Tapi tidak boleh kompromi. Tidak boleh kita ini kompromi. Jadi saudara sekalian, saya sih bersyukur zaman dulu sudah tahun 75, sudah 40 tahun, 47 tahun yang lalu itu. Belajar sedikit kalau itu masih ada dan zaman sekarang lewat online bisa itu. Pelajaran yang namanya kekristenan dan kebudayaan. Kita mesti membedakan itu. Yang kita ikuti adalah kebenarannya, bukan budayanya. Kebenaran-kebenaran yang datang ke dunia ini, ya sejak zaman dahulu, sebelum Yahudi malahan itu, selalu datang di dalam kebudayaan yang nyata. Oleh karena itu kita ini belajar untuk memegang kebenaran yang kekal itu, dan bukan sekedar budaya yang ada. Orang Barat datang ke Indonesia juga membawa kekristenan, kebenaran, cuma juga dibungkus sama kebudayaannya. Ya kita banyak dibodohi sama orang Barat itu sebenarnya. Dan hari ini saya termasuk satu di antaranya yang bodoh mengikuti orang Barat. Pendeta itu harus pakai hitam dan harus ini pakai gini, ya toh walaupun udaranya panas tetap harus begini. Itu dibodohi sama orang Barat tuh. Emangnya pakai sarung nggak boleh? Emangnya pakai kaos nggak boleh? Nggak ada ayatnya. Ya, itu kita mengikuti ya. Tapi sedikit bodoh ya, sudahlah. Kalau sekarang saya pakai kaos kan Anda akan bilang saya bodoh malahan. Jadi saya terpaksa lah ini pakai gini-gini supaya pantas saja gitu kan. Ya, tapi itu ada. Kalau dalam kitab suci misalnya, wanita harus kalau berdoa harus pakai tudung. Anda lihat kan yang pakai tudung. Jadi kita merasa tudung itu bagian daripada kebudayaan. Bahwa wanita itu tunduk pada suami, menghormati itu iyalah selalu dalam kitab suci. Saya kalau menapiskan ada wanita ditapiskan jadi pendeta, itu biasanya saya tambah itu. Syarat berikutnya.
silakan khotbah sebanyak-banyaknya pada jemaat, tapi jangan banyak-banyak terhadap suami, saya bilang gitu. Dan mereka biasanya senang itu. Iyalah, ya. Sedikit-sedikit aja di rumah itu, ya. Jadi kita kontekstualisasi, tapi tidak boleh kompromi. Soal menyembah patung, kita harus seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau Tuhan tolong kami, kami tertolong. Tapi kalau tidak sekalipun, sampai mati, kami tidak akan menyembah patung yang baginda dirikan itu. Itu soal kompromi begitu dalam kehidupan kita. Memegang akan kebenaran yang ada. Tapi kalau yang lain-lain itu kontekstualisasi. Kesaksian dari Pak Pendeta Edi sudah saya sampaikan pada pendeta-pendeta. Saya tidak tahu Anda kalian sudah mendengar apa enggak di sini. Kan ini kalau mau pergi ke Israel dekat-dekat sama Pak Edi. Nah dia sudah 20 kali lebih kan ke sana. Ke satu kali kan betul ya Pak Edi. Jangan sampai keliru loh kesaksian yang saya kutip dari Anda. Itu kan betul ada pemuda yang lain mau dibaptis di Sungai Yordan. Tapi pemuda ini keras kepala. Enggak gitu. Itu katanya entah satu kamar atau gimana, pokoknya Pak Edi ini ngalahin itu sepatunya pagi-pagi sebelum berangkat itu dibersihin, dilapi gitu. Nah ini pemuda hatinya terkena, ini Pak Pendeta ini ngelapin sepatu saya gitu, langsung minta dibaptis itu. Ya, tolong kalau ada orang family yang keras kepala, jangan dikasih ayat, jangan ditengking lah. Ya, sepatunya aja dilapi. Siapa tahu dari situ nanti dia akan terjamah hatinya. Dulu kita di Amerika ada pembantu rumah tangga. Kerjanya pembantu UMR rupanya di sana, kecil gitu. Ikut persekutuan doa, ya biasalah kita sambut dia sebagaimana mestinya gitu. Satu kali dia pulang ke Indonesia, dia tulis surat pada saya. Pak Adi, puji Tuhan, saya sudah dibaptis. Ya, dibaptis di Jakarta sama anaknya. Ya. Cuma saya sedikit terkejut, saya pikir, wah karena khotbahnya Pak Adi bagus. Oh, Bible study-nya itu sangat dalam, saya pikir gitu kok. Dia hanya ngomong, saya dibaptis, saya mau ikut Tuhan Yesus. Ya, sebab saya merasa selama di Amerika diperlakukan sebagai manusia. Kalau kita ketemu, kita juga menyampaikan selamat pagi, selamat siang, terima kasih Bu, duduk Bu. Diperlakukan secara manusia. Jadi bukan hanya soal Bible study, bukan hanya soal khotbah. Diperlakukan, pembantu kan kadang-kadang disia-siakan kan. Kita mana ada kita ini, terima kasih pada pembantu, gitu-gitu kan kurang. Coba perlakukan mereka sebagai sesama manusia. Supaya Tuhan boleh menjamah di dalam kehidupannya. Sekali lagi, saudara sekalian, kontekstualisasi. Supaya jangan sampai Tuhan ditolak gara-gara akan bungkusnya. Bukan karena isinya. Kalau dia menolak isinya ya sudah, kita tidak bisa paksa. Tapi kalau yang ditolak hanya sekedar bungkusnya, sayang dong. Ya. Yang ketiga, saudara sekalian, hati melekat kepada Tuhan, cari Tuhan, tanya-tanya Tuhan. Sebab doa kita ialah kehendak-Mu-lah yang jadi. Kalau ingin tahu puncaknya seperti yang dilakukan Tuhan Yesus lah. Salib. 3 kali dia berdoa. Tuhan kalau boleh cawan ini lepas daripadaku. Ya sebagai manusia siapa mau disalibkan. Tapi kehendak-Mu-lah Tuhan. Di dalam hidup saudara dan saya. Satu kali yang namanya peristiwa di Ziklag namanya. 1 Samuel pasal 30 itu. Ya. Itu satu kali Daud itu sangat terjepit. Sangat terjepit. Saya kalau bacakan ayatnya, ayat yang ke-6 itu bunyinya gini. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi ada sambungannya bagus.
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa itu. Jadi Daud itu menurut saya punya ilmu. Tolong supaya kita semua punya ilmu ini. Ilmunya namanya dalam keadaan yang sangat terjepit. Dia punya ilmu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kemarin dulu kita undang Pak Jeffrey Rahmat. Gereja kita yang di Jakarta itu. Itu ya buat saya termasuk bersyukur itu anugerah Tuhan tengah-tengah kita. Dan dia sudah jadi berkat bagi ribuan orang. Bagi berbagai macam gereja. Luar biasa. Dulu waktu saya tabiskan, itu 60 anak muda di Hotel Peninsula sana. Tahun 1999 kalau gak salah. Itu dia itu aja sudah diomeli sama om-om seniornya itu. Merintis gereja itu jangan dengan anak muda, bolui, gak punya uang gitu loh. Jadi pikirannya sana itu uang-uang aja itu. Malah dia nekat tuh. Mungkin sampai hari ini tuh. Di gerejanya dia itu sampai hari ini tidak ada dalam acara kebaktian. Itu pemungutan kolektor itu tidak ada. Persembahan ya sudah persembahan sebelum dan sesudah kebaktian lah. Mau dikasih boleh. Tapi tidak ada itu. Kalau gereja-gereja biasa kan ya kadang-kadang itu kan apalagi di gereja karismatik, Pantekosta itu kan. Kalau sudah kantong kolektor mau diedarkan kan diomongi. Saudara beri yang terbaik, gini-gini dibujuk-bujuk emosi, dinaikkan sedikit gitu supaya persembahannya tambah gitu. Ya enggak lah. Gitu. Jemaat diajari firman aja, nanti dia akan bertumbuh sendiri. Itu sampai hari ini. Sampai hari ini tuh. Dan termasuk saya dengar dia enggak pernah mau cerita sih anggotanya jemaat berapa. Cuma saya dengar-dengar aja itu mungkin sudah sekitar 20 ribu itu. Hanya kemarin dulu saya ketemu salah satu pemimpinnya waktu pandemi. Pandemi ini keadaan gerejamu kayak apa? Dia menjawab, luar biasa. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Sel kami, ya, selnya mereka namanya apa? Date. Ya, pertemuan dating gitu. Ya, sel kami sekarang pandemi ini malah bertambah menjadi 1.400 biji. Jadi kalau setiap sel ada 10 orang, itu yang aktif di pertengahan minggu itu 14 ribu sudah. Luar biasa sih. Ya. Tuhan memberkati dia. Dia cuma kemarin itu bersaksi kalau pan terjepit, sedang frustrasi, sedang stres katanya. Itu Pak Edi ikut dengar enggak? Waktu itu dia katanya masuk kamar mandi ya. Masuk kamar mandi lihat kaca gitu. Dia ngomong yang di dalam kaca pada yang di kaca itu. Kamu anak Tuhan. Kau melayani raja di atas segala raja. Itu sampai hatinya kuat baru keluar. Katanya gitu, mau gitu juga boleh. Ya toh. Yang penting kan jangan dikutuki. Kamu bodoh, kamu enggak bisa apa-apa. Kamu gagal, jangan dong. Ya. Kenyataan itu jangan diamin-aminkan. Dengarkan. Kenyataan itu bukan Tuhan. Kenyataan itu bukan Tuhan. Tidak boleh pernah membatasi dan menentukan hidup kita. Hanya Tuhan, hanya firman-Nya yang boleh. Itu. Berapa tahun? 22 tambah 6, 14, 30. 6 tahun yang lalu, kami sekeluarga pindah Amerika. Sistem gerejanya yang kami layani itu sistem majelis. Jadi dikasih uang bulanan gitu loh. Ya. Cuma gajinya bulanan itu sebenarnya kurang. Cuma enggak berani ngomong saya. Pendeta enggak boleh ngomong uang kan? Itu mau beli mesin cuci aja enggak bisa. Kalau saya dokter, saya tagih itu, Pak. Ini uang suntik sekian, periksa sekian, ini bilnya, kwitansinya, bayar gitu kan. Kalau pendeta kan enggak bisa. Saya sudah pelayanan ini, saya sudah khotbah 2 kali seminggu, Bible study 1 kali, ini gini, tagih kan enggak bisa. Ya gimana ya? Ya tapi kurang, kalau Sabtu saya ngantarkan Bu Hati pergi ke laundry pakai koin itu, hati saya kesel sebenarnya.
antri, pakaian kotor aja antri harus gini gitu. Biasanya saya bawa buku baca supaya jangan stres gitu. Sampai hati satu kali rasanya enggak kuat lah, saya masuk kamar, saya berdoa. Saya berdoa, dulu saya di Semarang punya pembantu dua, punya mobil, punya kulkas, punya apa itu mesin cuci punya lah. Mesin pengering memang tidak layak di sini, karena mataharinya besar kan di sini. Kita jemur gitu kan. Saya bilang, Tuhan, ini suruh pindah ke Amerika, ternyata Amerika kok miskin begini. Itu seperti ada suara di hati, yang suruh kamu gitu siapa? Kaget saya. Tuhan jawabnya enak aja. Enggak ada yang suruh Tuhan, tapi ini kenyataan, ini kenyataan, ini kenyataan. Saya ngomongnya kenyataan-kenyataan, Tuhan bilang, siapa suruh kamu bertuhankan kenyataan? Baca kitab suci, Tuhan tidak pernah berkata akulah kenyataan, enggak pernah. Kalau Tuhan itu kenyataan, tiap minggu bisa berubah, tiap tahun bisa berubah. Tuhan itu kebenaran. Kebenaran itu dulu, sekarang, selamanya tidak akan pernah berubah. Itu kebenaran firman. Itu saya bertobat betul-betul. Tuhan ampuni, lupa saya. Lupa bahwa Tuhan saya bukan hanya sekedar kenyataan yang ada. Engkau adalah Tuhan di atas kenyataan. Engkau Tuhan yang mengubah kenyataan. Itu Tuhan kita. Sampai waktu itu saya kasih nama tambahan untuk Tuhan pribadi saya. Saya bilang, Engkau Tuhan yang bisa memberkati hidupku lebih dari gaji resmi. Sebab gaji resminya enggak berubah-ubah soalnya. Engkau Tuhan yang bisa memberkati hidupku lebih daripada gaji bulanan yang ada. Itu. Dan Tuhan menjadi seperti yang kita imani itu. Kalau Anda percaya Dia Jehova Jireh, Dia akan mencukupi hidupmu. Kalau Anda percaya bahwa Dia adalah Jehova Rapha, Dia akan menyembuhkan di dalam hidupmu. Saya percaya Dia adalah Tuhan yang bisa memberkati hidupku lebih dari gaji resmi. Itu dalam satu minggu loh. Ya. Orang Surabaya tinggal di sana. Aslinya Balikpapan lagi. Itu enggak ada angin, enggak ada hujan. Itu untuk pertama kali dan kelihatannya juga terakhir kali itu. Datang ke apartemen saya bawa angpau. Tahu angpau? Angpau itu amplop merah isinya uang. Itu angpau. Ngasih angpau pada saya. Pulang saya buka kan. Saya kan sudah diajari. Kalau dapat angpau itu dibuka, isinya dikantongi, amplopnya dibuang. Gitu kan? Jangan dibalik. Jangan isinya dibuang, amplopnya dikantongi, jangan. Begitu saya buka, $1,000, $1,000. Ini Ibu Hati saya ajak langsung. Tokonya masih ingat saya, toko Sears. Kita beli mesin cuci terbaik, mesin pengering yang terbaik, yang terbesar untuk rumah tangga. Dah, asuransinya sekaligus. Juga tidak usah pusing, nanti reparasi atau apa servisnya itu bisa berjalan terus. Luar biasa itu, ya. Dan itu tadi saya bilang kelihatannya memang betul. Itu pemberian yang pertama dan terakhir, nggak pernah datang lagi, Pak. Itu jadwal itu betul-betul dari Tuhan itu, ya. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi dalam masa kesempitan pun tetap hati melekat cari Tuhan. Korea itu katanya saya nggak tahu. Ceritanya kan mereka itu kalau rapat ada satu kursi yang kosong. Ini tempat untuk Roh Kudus. Dia hadir tengah-tengah kita. Jadi tolong jangan ngomong macam-macam. Yakin bahwa Tuhan ada tengah kita. Itu seperti membayangkan begitu. Ya. Kalau di Amerika ada satu pendeta yang di kantornya ditulis. Di sini tidak boleh punya visi yang kecil. Visi harus besar seperti yang Tuhan impikan. Pak Jeffrey Rahmat itu tadi masuk kamar mandi, lihat kaca. Saya gak tahu Daud itu caranya gimana. Mungkin dia pergi padang tentara dan dia berkata mungkin ya itu, lihat danau atau gimana. Kamu tidak kalah. Isi anak-anakmu sekarang sudah diangkut jadi tawanan tapi itu belum selesai. Tuhan masih bisa menolongmu. Gitu, mungkin ngomongnya gitu. Kalau saya pribadi terus terang kalau sedang frustrasi, saya itu masuk kamar,
Saya catat 10 berkat Tuhan yang masih saya kantongi apa? 10 hal yang masih Tuhan berkatkan dalam hidupku apa? Saya tulis. Biasanya sebelum sampai 10, hati saya sudah dikuatkan kembali. Ya. Pak Ivan, terserah apa? Ya. Yang saya usulkan tentu enggak usah pakai kemenyan, pakai apa, gitu ya, enggak usah lah. Ya. Tetapi Bapak, ada satu langkah praktis mau ditempuh sesuatu juga boleh aja. Teman kita di Semarang itu setengah jam sebelum kebaktian tuh jemaat-jemaat tuh diajari untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk mendoakan tiap-tiap kursi yang kosong supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa ditambahkan oleh Tuhan. Ya boleh-boleh aja lah. Ya apa aja yang kalian mau di dalam kehidupan ini. Itu jadi ini menurut saya loh, dosen Ibrani saya kalah sama Anda itu dalam bahasa Ibraninya. Menurut saya ini lancar sekali. Wayomer Elohimu, gini-gini. Luar biasa lah. Ya, jadi saya kasih challenge, kalau bisa siapa tahu kalau Anda memang punya hati ya untuk umat pilihan Tuhan di Israel sana. Itu kirim misionari ke sana. Ya, berdoa kirim misionari sana. Ya. Sebab Injil memang seperti itu. Ini terakhir ya, Injil itu dari Yerusalem, Pentakosta pertama, Roh Tuhan dicurahkan. Dari situ menyeberang, ya memang teraniaya sih. Baik dianiaya oleh orang Yahudi sendiri, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, juga nantinya di dalam kerajaan Romawi juga dianiaya kan. Zaman dulu itu kan malah manusia itu diperlakukan suruh bertanding dengan singa, bertanding dengan macam-macam sampai mati kan, itu kan. Itu kan dulu kan begitu, dianiaya zaman abad pertama itu. Nanti baru abad sekian baru jadi agama negara. Bahkan setelah jadi agama negara malah apinya menjadi lebih padam. Jadi kadang-kadang aniaya itu diizinkan. Dan kalau betul itu tadi ya diperkirakan orang Yahudi yang mesianis, yang percaya Tuhan Yesus itu kan sekitar 40 ribu tahun ini. Kalau menurut kitab suci itu akan ada angka 144 ribu. Siapa tahu itu memang seperti itu. Nanti setelah 44 ribu itulah ya kegenapan daripada janji Tuhan akan datang. Ya, Tuhan Yesus akan datang. Ya, sudah lama kita mendengar tentang orang-orang Yahudi yang mesianis itu. Ya, siapa tahu kita bisa tambahkan. Cuma kalau boleh saya tambahkan Pak Ivan, ya tetap kita tidak boleh lupa akan saudara-saudara kita Palestina. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Anak-anak Abraham yang dari Ismail, dari apa Esau, dari apa juga tetap dicintai oleh Tuhan. Dan bagaimana kita juga boleh memberitakan Injil kepada mereka semuanya. Kita mendoakan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri sama-sama, saudara-saudara sekalian. Kalau boleh, kita akan mendoakan Pak Ivan sama istri ya. Mari hamba-hamba Tuhan datang ke depan, pendeta-pendeta yang pengurus gereja juga, Ibu Loki minta tolong ikut maju ke depan untuk kita mendoakan. Ya, mungkin Pak Ivan sama Anu maju ke sini. Mari Ibu Loki, Bu Adi, Pak Edi, Pak Sun. Sun ikut sama istri. Ya, kita mendoakan. Kita naik aja ke sebelah sini. Sini aja, Pak. Tengah-tengah kita, kalau ada pendeta, pendeta muda boleh ikut maju ke depan untuk nanti kita doakan. Ya. Itu tetap janji sebagai hamba Tuhan tetap sederhana. Yang pertama, yakin Tuhanlah yang panggil kita untuk melayani Dia. Bukan situasi, bukan karena family, bukan karena siapa-siapa. Tuhan yang panggil. Kalau kita yakin Tuhan yang panggil, kita percaya Tuhanlah yang ikut menuntun, memberkati. Tidak ada orang dipanggil di dalam penuaian Tuhan dan tidak dikasih ladang penuaian. Sudah pasti masing-masing kita. Dan untuk Pak Ivan, saya doakan sih itu tadi. Kalau bisa cabangnya tambah 15 lah sana sini. Ya, kirim misionari sampai pergi ke Yerusalem sana untuk memberitakan Injil. Itu satu, yakin
Tuhan yang roh. Yang kedua, hidup sesuai firman pimpinan Roh Kudus. Yaitu. Ya. Dan yang terakhir, kerjasama dengan baik. Dengan jemaat, dengan pengurus, dengan gereja-gereja Tuhan. Harus. Tidak optional itu. Bekerja sama sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Itu keharusan. Kita bukan tubuh Kristus sendirian sempurna. Kesempurnaan kita itu bersama. Bagian tubuh Kristus yang lain. Tangan tidak pernah boleh berkata, salah salahmu sendiri kaki. Kau tersandung, ya sudah. Hidup-hiduplah, mati-matilah. Tidak. Tangan mesti ikut membantu kalau kakinya tersandung. Sebaliknya juga, kalau perut lapar, kaki harus jalan. Ke toko roti, itu supaya bisa makan. Harus kerjasama. Saudara-saudara sekalian, ini bagus, hamba Tuhan ngomong bagus sekali. Kalau tubuh Kristus terpecah-pecah, leher di sebelah, Tuhan Yesus kan kepala, leher sebelah sana, kaki sebelah situ, tangan sebelah sini, dia datang bingung Tuhan Yesus, nempelnya di mana? Jadi tubuh Kristus mesti bersatu. Sekalipun kita dari denominasi tertentu, karena memang kita disuruh begitu sama Departemen Agama, nulis kan, denominasi apa, gerejamu apa, sulit. Tapi hati kita tetap mengasihi akan kerajaan Tuhan yang lebih luas. Itu ya semua kita panggilannya. Pak Artono ikut maju ke depan sama Ibu. Ini korwil kita untuk Surabaya dan sekitarnya. Gitu. Kita doakan ya kerjasama. Kalau kita bertengkar dalam jemaat, dalam gereja, tidak peduli siapa benar, siapa salah. Roh Kudus tidak akan bekerja maksimal. Itu merpati yang halus. Tidak bisa. Sehati, sepikir, sejiwa. Itu firman Tuhan. Ya, saling mengalah, saling menolong. Itu kalau konseling pranikah, saya biasanya bukan hanya soal isinya kain siapa. Saya biasanya saya tambahi Pak Ivan. Saya enggak peduli kamu nikah dengan siapa, wanita dengan pria mana, pria dengan wanita mana, kamu pasti menikah dengan orang berdosa. Gitu kan? Jadi siap-siap mengampuni. Pasti satu kali kamu akan lihat suamimu berbuat salah, istrimu mengalami melakukan kekurangan tertentu, kesalahan tertentu. Sudah pasti dengan sendirinya kita orang berdosa. Cuma kita punya roh mengampuni, menerima. Ya, sebagai jemaat juga. Amin. Kita nyanyi satu lagu dan nanti mau duduk boleh, mau berlutut juga tidak apa-apa. Semua kita akan ikut mendoakan, tumpangkan tangan. Ya, Tuhan sendiri akan terus mengurangi Pak Ivan dalam pelayanan yang ada. Ya, oke. Boleh penyanyi-penyanyi kita di manakah? Teman-teman yang menyanyi? Ya, belakang. Nyanyi satu lagu, bolehkah haleluya, haleluya 12 kali? Kita nyanyi haleluya, haleluya 12 kali sampai kita selesai mendoakan mereka. Itu ya, mari kita doakan Pak Ivan sama istri ya, istri mendampingi ya. Kalau ada anaknya di sini boleh ikut maju depan juga. Mari Bu Adi, mari kita doakan. Mari Pak Edi, Anda akan ikut mendoakan. Come here.
kasih Tuhan untuk hambamu yang sudah memenuhi panggilan ilahimu Tuhan. Bukan kebetulan anakmu ini Ivan Sebastian Cahya bersama dengan istri, bersama dengan keluarga tetap setia melayani engkau sampai akhir hidupnya. Kami tahu engkau Bapa yang baik, selalu peduli dan perhatikan kepada kami. Kami bersyukur juga almarhum Pak Loki sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Hamba percaya dia melihat di surga sana. Hari ini anakmu ini Tuhan memenuhi panggilan ilahimu. Kuatkan rohani, jasmani, ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau Tuhan yang mengurapi bersama dengan istri yang ada, bersama dengan tim penggembalaan JKI Bukit Sion ini Tuhan. Biarkan nama Sion itu selalu ada di dalam hidup mereka, dan mereka menjadi berkat dan diberkati dengan luar biasa oleh Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih, kuatkan hambamu dalam menghadapi segala tugas dan tanggung jawab akan pelayanan di tempat ini. Ibu Loki, engkau juga menghiburkan dan memberikan kekuatan dan sukacita sebagai ibu yang luar biasa. Anak-anaknya akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Hamba bersyukur untuk minggu terakhir bulan Agustus ini Tuhan. Kami ada di tempat ini menyaksikan akan pentapisan bagi hambamu ini. Semua tangan diarahkan ke depan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi sekian menjadi pendeta, gembala jemaat di tempat ini, hamba Tuhan yang berbuah lebat bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. 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 Silakan duduk, tepuk tangan buat Tuhan. Bapak-bapak, ibu, pengurus, jangan duduk dulu, kita foto bersama. Kita foto bersama. Ya, oke, kasihkan pada Pak Hartono, Pak Edi, berikan pada Pak Hartono, Pak Hartono sama Ibu, itu sertifikat diberikan. Ya, mari Pak, Bapak, Ibu ikut naik ke atas supaya masuk dalam foto. Ya, ya, Bu Loki mendampingi Pak Hartono, Alianto, ya kasihkan pada Pak Ivan, menghadap sana Pak Sun. Bu Sun ikut foto naik ke atas sedikit. Ikut naik ke atas sedikit. Masker boleh dilepas setengah menit. Ya, Bu Hati sini. Ya. Ya, ikut supaya masuk dalam foto. Ya, mari Pak. Esi boleh ikut. Sudah? Oke, oke. Ya, semua kena ya. Semua kena dalam foto ya. Oke, okay. Huh? Ya, tidak apa-apa, sudah kelihatan. Dihitung? Ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan memberkati, selamat melayani. Nama kami semua yang di JKI Bukit Sion, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Adi, buat Pak Edi, Bu Adi, Jelinda juga. Saya juga mengucap syukur banyak kalau sampai hari ini saya yakin, saya juga enggak nyangka mestinya itu bulan lalu itu Papa saya yang sudah telepon ke Pak Adi.
Jadi sudah ngeset tanggal bahkan ya. Sudah ngeset tanggal hari ini. Tapi ya saya tetap yakin saya cuman gini saudara, saya tuh suka cerita sama dia. Jadi kalau ada hal-hal yang saya alami, dia yang saya telepon pertama biasanya. Di dalam setiap milestone hidup saya juga dia itu selalu ada. Saya ingat dia selalu menyempatkan saudara ya buat kami, menyempatkan waktunya, menyempatkan semuanya. Saya sudah ngomong sama istri saya jujur kemarin pun saya juga mengucap syukur kalau mungkin saya diberi kesempatan juga kemarin oleh Pak Adi di Retreat Sinode ya, saya juga ketemu banyak orang yang bilang kenal Papa, gimana Papa itu menyentuh hati mereka segala macam. Saya itu cuman biasanya kalau saya ketemu dengan temannya gitu ya, entah dimanapun saya itu selalu telepon dia. Lupa, aku ketemu ini loh, gitu ya kan. Dia selalu ngomong, oh ya ini orangnya gini, ketemu waktu ini, ceritanya kayak gini, ini segala macem gitu. Jadi kadang saya belajar banyak itu bukan kayak pelajaran gitu ya saudara, tapi dari cerita. Jadi saya belajar banyak dari kehidupan dia, itu selalu dari mana? Dari cerita. Ya dari cerita seperti itu. Jadi kemarin jujur waktu setelah pulang dari retreat saya ngomong sama istri saya. Saya cuma satu, saya kehilangan. Saya kehilangan teman cerita. Ini milestone yang baru ya, satu kayak apa milestone yang baru di hidup saya, kayak tonggak kehidupan di hidup saya. Saya yakin dia sudah ngomong terus sama saya, nanti lo ya jangan lupa tanggal 21 lo ya, tanggal 21. Iya saya bilang, pertamanya saya itu agak ini saudara, jujur ya jujur, waktu dia bilang Papa habis telepon Pak Adi katanya, sudah Pak Adi katanya bersedia tanggal 21 Agustus. Saya itu cuman gini, saudara, saya cuman ngomong sama dia, loh, kok gak ngomong sama saya, diputusin sendiri sama dia gitu. Loh, belum ngomong ya, dia bilang. Belum ngomong ya, wah lupa ngomong, dia bilang. Lah, malah yang dia, yaudahlah, saya bilang, yaudah gak apa-apa, nanti kita atur lah ininya. Terus, dia cuman sering ingatkan, dia sering ngomong. Dia juga ngomong sama saya tentang pernikahan adik saya juga. Dia itu yang ada di dalam pikirannya di akhir-akhir. Dan jujur kami merasa bahwa he will make it waktu itu ya. Waktu itu kami merasa seperti itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang beda. Kami tetap tahu ini yang terbaik dari Tuhan. Meskipun hari ini saya mengalami berjalan di dalam milestone yang baru di hidup saya, tetapi dia tidak ada di sini. Tetapi saya yakin legacy yang dia tinggalkan tidak akan berakhir. Visi Tuhan yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya tidak akan berakhir. Kita akan melihat
Tuhan sedang melakukan penggenapan dari janji-janjinya. Dan kita sedang melihat bahwa Tuhan sedang bergerak untuk hal itu. Dan saya yakin bahwa ketika seperti yang pernah saya ngomong ya, Musa dipanggil Tuhan. Dan kemudian Yosua harus menggantikan dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saya enggak ngomong saya Yosua, enggak saudara. Tapi saya ngomong visi Tuhan enggak pernah berubah. Visi Tuhan enggak pernah berubah. Kita akan tetap menggenapi visi Tuhan yang Tuhan tanamkan bagi kita semua. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Adonai Vayesmerech. Kiranya Tuhan Raja semesta alam ini memberkati engkau dan memberikan perlindungan di dalam kehidupanmu, perlindungan dari segala mara bahaya, bahkan dia akan membubuhkan perlindungan atas berkat yang sudah engkau terima. Ya'er Adonai Panaif Elecha,
vihoneha, dan dia akan memancarkan sinar kemuliaan dari wajahnya. Sinar kemuliaannya akan menyingkirkan kegelapan dari kehidupan kita. Sinar kemuliaannya akan menyingkirkan kegelapan dari hati kita. Kegelapan, kemiskinan, sakit, penyakit, apapun itu akan disingkirkan oleh Tuhan dengan sinar kemuliaannya. Karena kita memegang perkenanan dari Tuhan. Perkenanan itulah yang akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang lain. Yisa Adonai panaiv elecha veyasem lecha shalom. Dan Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Engkau adalah milik kesayangannya. Dia akan memandang wajahmu dan mengangkat engkau tinggi karena kau adalah anak kesayangannya. Oleh karena itu, apa yang perlu engkau khawatirkan, apa yang engkau takutkan, tidak perlu, kata Tuhan. Jangan khawatir, karena bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Bahkan burung di udara dia pelihara. Engkau lebih berharga dari semua itu. Pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita semua. Dan ketika shalom itu, ketika kita dipulihkan identitas kita di hadapan Tuhan, maka shalom Tuhan akan memenuhi hidup kita. Dan shalom itulah yang akan memimpin, memberi hikmat, menjagai langkah kaki kita supaya kaki kita tidak terantuk. Meskipun kita terjatuh, tetapi orang percaya akan bangun kembali. Dan itulah tangan Tuhan yang kuat itu akan menuntun kita. Shalom itulah yang akan menjagai pikiran kita, hati kita, dan roh kita. Bawa shalom Tuhan kemanapun kita pergi. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yeshua Sang Mesias. Terima di kami pikirkan, tetapi Engkau sudah menyediakannya bagi setiap kami, dan kiranya hanya rancangan-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami semua juga sepakat Tuhan berdoa untuk Bapak Adi dan Ibu Adi. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk memberikan kekuatan. Kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk melimpahkan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Dan supaya ketika Pak Adi menjamah hidup orang yang lain, menyentuh hidup orang yang lain, itu seperti Engkau juga sedang menyentuh hidup orang itu. Izinkan Tuhan supaya apa yang dilakukan oleh Pak Adi dan Bu Adi di dunia ini akan menjadikan kerajaan-Mu di dunia yang fana ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan memberikan kesehatan. Kiranya Engkau berkenan memberikan sukacita, shalom daripada-Mu Tuhan, menyertai kehidupannya kemanapun langkah hamba-Mu ini pergi. Apa yang dimimpikan oleh hamba-Mu ini supaya selaras dengan apa yang Engkau pikirkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau mempertemukan setiap kami di dalam satu wadah sinode ini Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang besar. Bahkan untuk sinode JKI juga Engkau memiliki rencana yang besar Tuhan. Kami percaya. Oleh karena itu Tuhan, izinkan setiap kami hamba-hambamu ini memiliki kekuatan daripada-Mu untuk menggenapi semua yang Engkau sudah rancangkan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk Pak Edi dan Bu Linda Tuhan. Untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, semuanya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memelihara kehidupan mereka. Supaya apapun yang mereka lakukan, juga semuanya itu untuk kerajaan-Mu Tuhan. Supaya setiap kami bisa membangun akan kediaman-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan juga Tuhan. Waktu Pak Edi mungkin mendampingi Pak Adi juga, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami, juga untuk semua kami yang ada Tuhan. Kemanapun kami pergi, izinkan kami Tuhan menjadi pembawa terang-Mu, supaya kami bisa menyalakan terang di dunia yang gelap ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami membawa terang-Mu, kami tidak akan ditaruh di bawah gantang, melainkan pembawa terang-Mu akan Engkau angkat tinggi Tuhan. Dan itulah Tuhan, supaya setiap kami bisa menggenapi isi dari firman-Mu itu. Terima kasih untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua Sang Mesias, mari kita yang menerima berkat Tuhan dan percaya katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk support dari Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya percaya Tuhan sedang menggenapi janjinya di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Amin.